Dia pertama sekali, saya tidak mengatakan garis panduan. Saya kata kena meminta izin. Jadi itu kena clear. Sebab ada kata saya melarang, ada kata saya ban. Itu perkara yang saya tidak pernah sebutkan. Cuma saya kata pekeliling sedia ada mengatakan perlunya permohonan. Dia terpakai pada semua sebenarnya. Terpakai kepada semua, tidak kira pembangkang ataupun kerajaan. Cuma biasanya kalau yang di pihak kerajaan, biasanya apa ni, pihak sekolah akan apa, membuat permohonan untuk mereka dan sebagainya. Tapi dia terpakai untuk semua. Cuma dari segi perbincangan, kita mungkin akan bincang semula, oleh kerana ramai yang meminta, terutamanya daripada pihak kerajaan sendiri, bukan bersih semata-mata, daripada pihak kerajaan mengatakan kalau boleh tak perlu ada lah, supaya pekeliling sebut apa ni ditukar dan sebagainya. Jadi di pihak kementerian kita akan bincang semula.